manusia. Kita adalah manusia. Orang tua kita manusia. Saudara kita manusia. Teman kita manusia. Orang-orang di luar sana semua manusia. Tapi mengapa kita punya kemampuan untuk galau dengan eksistensi manusia? Jadi kita galau dengan eksistensi manusia itu sendiri. Dan kita tidak tahu apakah binatang, tumbuhan, dan makhluk lain juga punya rasa galau dengan eksistensi dirinya. Galau ya. Lalu apa yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain? Karena sejatinya seluruh makhluk di semesta mempunyai rasa dan eksistensi. Begitulah manusia yang sepanjang hidupnya selalu dikelilingi dan diiringi oleh daya dan laku untuk bisa menjawab apapun yang menjadi pertanyaan dari dirinya sendiri. Tubuh fisiologis manusia tidak berbeda dengan hewan. Tapi uniknya, manusia diberi potensi dan peluang untuk bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain. Walhasil, manusia bisa melahirkan kebiasaan dan budaya hidup sehari-hari yang terus berubah dari zaman ke zaman. Dibanding hewan yang selalu hidup stagnan karena mereka hanya didorong oleh kebutuhan biologis untuk hidup. Tapi pernahkah terbersit pertanyaan di benak kita? Mengapa manusia secara alami mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk bisa bertahan hidup di bumi ini? Jika kita membandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang berada di sekeliling kita, seekor anak kucing hanya butuh perlindungan beberapa saat dari induknya sewaktu masih kecil. Selanjutnya, anak kucing itu akan hidup mandiri. Dia tahu dengan sendirinya cara mencari mangsa untuk makanannya. Dia pun tahu secara alami kalau sedang dalam situasi bahaya untuk dirinya. Dia pun tahu bagaimana cara bertahan dari cuaca yang ada. Begitu pula hewan-hewan lain. Mereka punya daya tahan tinggi untuk bisa bertahan secara mandiri dan alami. Tetapi manusia, bahkan manusia sulit mendeteksi makanan, apa yang baik atau buruk untuk tubuhnya sendiri, yang justru hal ini
merupakan kepandaian hewan yang mereka miliki secara alami sejak lahir. Mungkinkah ini garis eksistensi yang harus dilalui manusia di planet bumi ini? Atau mungkinkah planet bumi ini bukanlah rumah yang sesungguhnya bagi manusia?